Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Masas Cerolahraga. Sobat MCO, ini ada pasien mengalami cedera bahu dengan Mas siapa nih? Iqbal. Mas Iqbal ini dari Sleman. Sleman ya? Sleman. Ini mengalami cedera bahu sudah berapa lama? Dari 2017. 2017. Coba kronologisnya disampaikan. Waktu itu main bulu tangkis setelah sekian lama nggak main, jadi tiba-tiba rasanya tremor. Tremor ya, iya, karena cemas over ya itu. Itu ya. Sudah 2017, hampir 5 tahun ini. Sakit ini? Sakit. Nih coba ini. Ini? Tidak apa ya. Ini sakit ya? Sakit. Sakit ya. Coba cek tangan ini tadi. Ini ya, coba dinaikkan. Tahunya di YouTube saya ya. Iya. Kok nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Ya ini contoh ini. Dia mentok ya. Coba yang kiri. Ah, ini. Jadi seorang atlet atau hobi olahraga yang mengalami cedera akan mengakibatkan ruhnya terbatas ini, atau luas gerak sendinya terbatas. Ini sudah nggak bisa nih. Ini sakit ya. Sakit Pak. Sakit ya. Oke, kita akan rilis ini. Lepas hampir 5 tahun ya. Cek dulu ini. Sakit ini? Sakit. Ini? Ya, beda ya. Ini sakit. Sakit ini? Sakit. Ini? Sakit. Sakit ya? Sakit. Bener ya? Bener. Gak bohong kan? Gak. Ya. Dari Sleman sendiri sini. Sendiri Pak, aslinya tadi keluarga di mana? Sampangan, Pak. Oh. Sampangan. Keluarga di Sampangan? Iya. Aslinya Sleman. Aslinya Sleman, Pak. Sampangan di siapa? Saudara. Iya, saudara. Aduh. Hmm? Sakit dong. Sakit. Oh, kalau enggak sakit ya sini toh, Mas. Hmm? Sakit ini? Sakit, Pak. Eh. Cekap-cekap, oke. Nah. Aduh. Kalau gak kuat bilang lo ya. Iya. Nanti pingsan nanti kamu. Cowok pingsan ya. Sakit ini? Sakit. Hmm? Nyetong, Mbak. Hampir 7 tahun, iya. Susah nih, bisa enggak ya, tapi mudah-mudahan bisa ya. Sudah dipijit belum? Sudah pernah, Pak. Ini yang dipijit? Iya. Eh? Iya. Dari arah yang lukan dipijit? Iya. Diginikan? Kayak katanya dislokasi sendi gitu. Oh, terus? Nah, itu kalau kata dokter, saraf yang sebelah ini, otot atau saraf sebelah ini lebih besar gitu. Soalnya ada kayak yang kecepit. Enggak, maksudnya yang micet siapa? Yang micet orang itu gimana ya, Pak? Lupa ya, Pak. Aduh. Micetnya lupa ini. Oke, coba cek. Benteng, Pak. Hah? Ini bisa. Oh, bisa. Oh, bisa. Hah? Bisa. Sudah bisa? Bisa, tapi masih kan. Iya. Tadi seberapa tadi? Tadi cuma segini. Ya, sekarang sudah? Sudah naik ini? Wah, oh, sudah tinggi. Ya. 4 menit, Mas. 4 menit. Sampai opnam ya ini ya? Iya, Pak. Gini aja sampai opnam ya. Iya, Pak. Soalnya sampai sarafnya sih pusing, Pak. Sering pusing ya? Pusing. Pusing ini ya, pusing ya. Ini sakit tadi. Ini? Tadi sakit, Pak. Ini? Udah enggak begitu. Udah beda ya? Beda. Enak sekali Mas nih. Enak sekali ini. Enak banget, Pak. Enak banget ya. Aduh. Apa tangannya? Nyetrum. Nyetrum. Ya agak terus begini, Mas.
Oke, cek lagi. Shoot. Yes. Iya. Lagi-lagi. Iya. Jadi Mas Iqbal. Iqbal. Mas Iqbal tadi mengalami roomnya terbatas atau luas gerak sendinya ini terbatas yang mengakibatkan ini nyeri ya, iya, sakit sekali. Karena cedera ini kalau tidak dibenarkan sempurna, contoh ini ya, tidak dibenarkan sempurna, ini akan tersiksa. Dia tersiksa, sakit terus gitu loh. Karena apa? Tadi kekakuan otot, ototnya lemah, atau terjadi massa ototnya menurun. Ini, ya kita rilis ini tadi. Kita rilis ototnya dan kita akan reposisi sendinya. Ini tadi sakit, ini sudah nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Walaupun segering-seringnya sudah beda ya. Nih, tadi ini ya sakit sekali, ini? Aman, Pak. Aman, ya. 5 tahun. Kalau cedera olahraga, cepat. Tapi kalau kecelakaan ya kita susah. Oke, tegap. Yes. Cek. Yes. Wena. Selama 5 tahun ya. Taunya? Ya bunyi. Tidak apa-apa. Tandanya hidup. Siap. Kalau bunyi tandanya hidup. Karena gerak bunyi. Coba kalau diem. Bunyi. Nah, iya. Yang penting tidak sakit kan? Udah itu aja. Jadi kalau bunyi itu hal biasa. Sama seperti tangan, nah seperti itu kan? Nah, segini kan nggak apa-apa, coba lagi. Cuma ya. Sering-sering kadang ya. Ya, jadi sobat MCO semua, teman-teman MCO, teman-teman semua yang mengalami cedera bahu, ya betulkan secara sempurna. Yang kedua, hati-hati dengan pemijatan. Jangan sampai area yang luka dimasas. Sekali lagi, area yang luka tidak boleh dimasas atau dipijit. Karena apa? Ini akan menyebabkan cedera ini akan bertambah buruk. Kalau tambah buruk akan pemulihannya cukup lama, bisa-bisa berakibat cacat. Itu ya tadi. Ini tadi cuma kita rilis otot-ototnya tadi. Pendukung-pendukung kita rilis, kita reposisi, selesai. Ya, itu. Jadi cedera bahu ini banyak yang sering mengalami pada pemain bulu tangkis, pemain voli, tenis meja maupun tenis lapangan, intinya yang menggunakan tangan gitu ya. Ini umum ya, cedera bahu ini umum. Yang jelas untuk mengetahui tadi bagaimana sakitnya, gerakan apa sakit itu bisa dilihat dari tadi, contohnya seperti tadi. Selain itu tadi sakitnya pada saat apa? Cuma ini aja. Iya, waktu pegang yang agak berat itu tremor gitu, Pak. Oh gitu, tremor. Lemas tangannya sih. Oh gitu, cuma itu aja. Iya, sama paling kalau gerak-gerak itu sakit. Tapi masih badminton sekarang? Dikurangi, Pak. Dikurangi, tapi iya, masih ya. Masih. Kan nggak bisa maksimal ya, iya, karena bisa. Sakit sekali itu ya. Iya. Nih, seperti kalau nyemas itu lemas. Lemas, Pak. Awal mulanya kok ketemu saya? Ya di YouTube, terus tetangga juga habis dari sini, tapi ankle. Gitu. Habis itu saya coba, kalau dulu tetangga saya kan pakai WA masih. Nah ini ternyata udah pakai aplikasi. Iya. Nemu di aplikasi langsung daftar. Daftar. Jadi sekali lagi MCO juga itu sudah beralih. Dulunya melalui WA pendaftaran, sekarang sudah aplikasi. Ya maaf, memang pasiennya memang banyak. Tapi ini bisa memilih ya, tiap minggu pertama atau minggu ketiga akan kita share untuk jadwalnya itu. Ya sekali lagi, mungkin ada yang perlu sampaikan? Mantap, Pak. Mantap, enak, Pak. Mantap, enak aja. Iya. Mantap dan enak. Sembuh. Ya, habis minta. Tapi jangan dulu badminton dulu, karena ini ototnya masih lemah. Nanti jangan di over dulu ya. Mainnya gue over, ini dikuatin dulu. Ya, dikuatin.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa beri informasi dan bisa bermanfaat. Mantap.